Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif. Dan di kesempatan kali ini, pemirsa, saya berkunjung di sebuah pasar, ya, di daerah Lubuk Pakam, yaitu tepatnya di Kecamatan Pantai Labu. Nah, jadi pemirsa, di sini luar biasanya sekali, ya, ada sebuah pasar tradisional. Di sini dijual, yaitu khusus sarapan-sarapan pagi dan hanya setiap hari Ahad pagi. Nah, pemirsa, yang luar biasanya lagi pengunjungnya di sini tuh, wah, bukan hanya ratusan, ribuan pengunjung berbondong-bondong datang ke sini hanya untuk mencicipi sarapan pagi yang sangat khas, yaitu dengan makanan-makanan zaman dahulu. Nah, makanya di sini kita nanti akan ngobrol bareng narasumber kita, yaitu Bang Brama Kumbara atau lebih akrab dipanggil dengan Bang Brams, ya, untuk berbicara membangun ya sebuah desa dengan konsep yang sangat luar biasa sehingga bisa membuat daya tarik orang untuk datang ke desa kita dan bisa menghasilkan perekonomian. Nah, pemirsa, langsung aja kita akan jumpai beliau. Yuk, terus ikuti kita. Nah, pemirsa, alhamdulillah kita sudah bersama ya seorang muslim yang tadi sempat di mukadimah sudah kita sampaikan, ya, membangun sebuah desa. Biasa kalau wisata itu kan orang berpikirnya kalau nggak ke gunung, ya ke laut gitu kan. Tapi hari ini ada sebuah desa yang mungkin biasa-biasa aja, tapi bisa disulap jadi luar biasa. Di sini sudah hadir bersama kita ada Bang Brama Kumbara atau mungkin lebih akrab dipanggil dengan Bang Brams. Ya, insya Allah. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat, Bang. Insya Allah. Ya, Bang Brams, ini kalau boleh tahu desa ini apa namanya, Bang, desa? Kalau ini namanya desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Ya, kalau populernya desa wisata Kampung Lama, gitu dia. Oke, jarak antara desa ini sama kota jauh, Bang? Kalau kota ya sekitar 45 menit atau 1 jam. Sekarang ada apalagi istilahnya sudah jalan tol, mungkin sekitar 30 menit. Ya. Dan kalau dari bandara cuma sekitar 15 sampai 20 menit. Masya Allah, berarti nggak jauh dari bandara sini, ya. Bang, ya? Masya Allah. Oke, Bang, sebelum kita bicara lebih jauh, kisi-kisinya ini, Bang. Ini kan kalau kita lihat desa ini kan, apa ya, pedagangnya banyak gitu. Kalau boleh tahu nih, ya, omsetnya per pekan itu berapa kira-kira rata-ratanya? Omset ya, ini ya. Ini di desa Denai Lama atau di khusus di sini yang di pasar kamu? Khusus ya? Di sini kamu. Ya, ini namanya kan di desa Denai Lama itu kan ada beberapa destinasi ya, kayak agrowisata Pulau Naga, Lingkaran, ada juga istilahnya Telaga Indah dan di sini pasar kamu, pesan sarapan karya anak muda. Nah, kalau untuk khususnya di pasar kamu ini pernah mencapai hampir 100 juta dalam 4 jam. Dalam 4 jam. Ah, ini pemirsa, di sinilah kita akan coba ulik nih pemirsa. Kok bisa sih kampung yang biasa aja dan lahannya ini paling hanya 1 hektar mungkin sampai ya sekitar 1 gitu, ya. Gitulah, 1. Tapi bisa mendapatkan omset sebesar itu, makanya hari ini kita akan coba ulik ya. Oke, Bang. Ini kan kalau kita lihat nih desa biasa aja sih. Ya. Ya seperti layaknya desa pada umumnya gitu. Terus kok bisa ada pemikiran dibangun tempat sarapan yang bisa viral gitu, sehingga rame, ribuan orang berkunjung di sini setiap pekannya tuh, gimana tuh latar belakangnya? Oke, dulu ini di pasar kamu ya, kita cerita segmennya kita di pasar kamu. Pasar kamu dulu sebenarnya di 2019 itu bersama Pak Deddy Sofian, pemilik lahan dan juga dia punya ide. Dan sebelum itu saya di Desa Wisata Kampung Lama dulu sebagai ketua kelompok sadar wisatanya. Oh. Nah, lalu di 2019 baru saya diundang kemari untuk bergabung menciptakan ini kan gitu. Nah, dari situ kita berpikir tuh konsep dasarnya apa? Konsep dasarnya dulu adalah melestarikan makanan lama, makanan dulu kan gitu. Nah, dari situ kita berpikir, oh, kalau makanan dulu berarti segmennya adalah orang-orang yang rindu dengan makanan dulu. Ya. Nah,
Jadi dari situ kita buat brandingnya, dan dari situ terus kita kuatkan. Dan alhamdulillah sekitar 6 bulan ke depan sudah mulai banyak yang datang dan sampai hari ini dia. Oh, gitu. Ini makanan lama ini mungkin contohnya seperti makanan apa aja, Pak? Ya, kalau di sini kan kita yang namanya tadi kita konsep dasarnya adalah melestarikan budaya, kan, melestarikan makanan lama itu kayak ada kuih rasidah, kuih dangai, rontol, tiwul, terus di sini ada bajigur, ada istilahnya kue penyaram. Jadi gimana, seperti gitu-gitu dulu yang kita baru istilahnya setelah ini berkembang baru kita buat khas daerah. Jadi semua daerah bisa berada di sini. Nah, itu dia. Oh, gitu ya, itu konsep dasarnya. Ciri khasnya ya. Mm-mm. Nah, kalau sekarang ini udah ada terdata enggak berapa makanan yang sudah ada disediakan di sini? Ya, kalau kalau data terakhir itu sekitar hampir 100 sampai 200 jenis. Jenis makanan. Luar biasa ini pemirsa ya. Sampai ratusan jenis makanan. Kalau pedagangnya saya tambahin itu mungkin sekitar sampai 60 sampai 80 pedagang. Ya sih nggak heran sih, sekarang kita stand ini muter nih, udah keliling nih semua ada nih ya. Luar biasa. Iya, makanya kalau tadi bicara omset, kalau istilah kita rata-rata aja, ini pedagang. Ini pedagang ini rata-rata jumlahnya sekitar 60 stand pedagang. Ya kalau kira-kira rata-rata aja 1.500.000 per pedagang atau 2 juta, berarti kan udah hampir 100-an lebih. Betul, gitu betul. Dia. Dengan kunjungan hampir 1.000 orang setiap minggunya. Ini sudah berjalan berapa tahun sih, Bang? Kalau kita dari mulai kita 2019, sekarang 2023 sekitar jalan 3 tahun. Oke. Okay. Ya. Masya Allah, 3 tahun sebesar ini ya. Dulu emang awalnya dulu Bang, itu pedagangnya untuk ngumpulinnya itu kan pasti sulit dong. Iya, iya, iya. Nah, untuk awal dulu pertama ada berapa stand dulu? Ya, dulu gini, dulu kan makanya konsepnya, di awal kan itu namanya Pekan Sarapan Kampung Lama, dulu di awal. Baru diubah konsep oleh Pak Deddy, dan kita bergabung di sini, dan juga ada Mas Solihin, kita bergabung di sini, baru kita ubah konsepnya Pekan Sarapan Karya Anak Muda. Dari sektor anak muda inilah kekuatannya yang untuk artinya untuk merise up, untuk membangun ini. Karena anak muda ini kan sosial medianya lebih cepat. Iya, betul. Nah, jadi makanya kita ambil segmennya anak muda di situ, udah itu sebenarnya filosofi anak mudanya lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kalau mau digali. Nah, karena kan anak muda ini kan artinya kenapa anak muda? Jadi kita kan berpikir juga nih bahwa gadget ini, bahwa handphone Android ini kan istilahnya agak bahaya kan gitu. Memisahkan antara jarak antara orang tua dan anak itu kan ada. Betul. Nah, makanya dibuat pasar kamu ini bagaimana supaya anak muda yang berjualan dan orang tua yang istilahnya menyediakan jualan tersebut, jadi terciptalah sebuah komunikasi. Itu jadi dasarnya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya. Ya. Jadi awalnya itu di sini, belum sampai sana-sana ujung-ujung belum ya? Belum. Dulu cuma sekitar 10 anak muda kalau nggak salah. 10 anak muda, sekitar 6-7 pedagang. Itu masih pakai meja-meja plastik di awal. Berarti ini dulu, mohon maaf ya, ini semak dulu Bang? Hutan. Hutan ya? Hutan kali ini. Hutan. Dan dengan swadaya masyarakat dan alhamdulillah, ini ya bisa diperluas. Jadi bersih ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti dari awal hanya sedikit, kemudian bisa jadi sebesar ini, luar biasa. Dari media sosial terus Bang. Ya, artinya kita memanfaatkan media sosial untuk promosi. Ya, luar biasa. Oke, kalau kita lihat ini kan konsepnya itu apa ya, kayak daerah gitu. Ya. Ada yang pakai baju Jawa, ya. Ada Melayu ya. Gitu. Ini apakah memang sudah dikonsepkan dari awal atau baru terpikir belakangan ini? Ya, khusus di Denelama ini kan kita ada suku mayoritas, ada Melayu dan Jawa. Memang di sini ada Chinese, kita ada juga Batak dan ada juga yang lainnya. Tapi mayoritasnya adalah Melayu dan Jawa. Dan kita lebih kuatnya di situ, Melayu dan Jawa. Nah, makanya di pasar kamu ini kita lebih bukan mengedepankan kan, karena kita lebih pahamnya di situ. Kalau istilah yang lain kita khawatir malah ini merusak budaya kan gitu. Nah, contoh kalau hari ini saya pakaian Melayu kan gitu. Nah, mungkin kemungkinan hari ini adalah konsepnya adalah Melayu, tapi di minggu kedepannya lagi adalah
pergantian konsep, yaitu konsep Jawa. Jadi dalam di pasar kamu ini ada dua konsep yang selalu dipakai, ada Jawa dan Melayu. Okay. Itu yang masih saat ini. Mungkin nggak tahu ke depan berkembangnya seperti apa juga. Bisa nambah ya. Ya itu ya. perlu apa ya? Perlu riset lagi kan gitu. Karena budaya ini kan nggak main-main kita gitu dia. Jadi kalau untuk makanan sendiri bang, karena kalau makanan itu kebanyakan apakah makanan ciri Jawa hanya dan Melayu aja atau mungkin dari yang lainnya ada juga? Campur. Sekarang campur, ya? Makanya di awal kita bentuk ini dulu masih Melayu dan dulu kita masih cerita makanan tradisional. Ya. Tradisional itu kita jual ya di sini ya makanan-makanan tradisional. Tapi karena berkembangnya ini pasar harus dibuka untuk umat. Ya. Ini kan untuk umat. Ini siapa saja boleh masuk di sini. Boleh boleh berdagang di sini selama bisa mengikuti aturan. Oh, kan gitu. Ada aturan. Iya. Makanya di sini ketika istilah di awal-awal pertama kali itu kita brandingnya adalah makanan tradisional. Tradisional kan terbatas nih. Yeah. Nah, semakin banyaknya yang ikut bergabung di sini, makanya kita ceritanya makanan khas daerah. Jadi semua daerah bisa masuk sini. Jadi kan lebih luas gitu dia. Dan lebih luas dan istilahnya kesempatan masyarakat untuk berdagang kan lebih besar gitu dia. Tapi kalau tradisional kita cerita tradisional nanti kita sudah menyalahi konsep. Ya. Nah, makanya kita buka makanan khas daerah lebih luas dia gitu. Lebih luas dia ya. Jadi ya. Nah, untuk pedagang sendiri, Bang. Di sini kita undang untuk jualan di sini atau mereka datang sendiri? Atau ada aturan khusus yang dibuat pihak yang pengelola? Regulasi bagi siapa yang mau berdagang di sini. Oke. Kalau dulu di awal-awal sih memang ada aturan rule-nya yang harus untuk berdagang di sini. Artinya jika ingin berdagang, pertama itu kita mengajak. Ini tadi dari awal pemuda-pemuda 10 orang itu tadi kan, awal pemuda itu. Nah, setelah ini berkembang pada akhirnya ini kan menjadi magnet nih bagi masyarakat kan gitu. Dari desa sebelah, dari kecamatan sebelah tuh istilahnya jadi mendaftar, ingin ikut bergabung. Ya selama mengikuti aturan, ya kita persilahkan. Nah, aturannya seperti apa? Nah, aturannya adalah ketika mereka mau mendaftar, biasanya ada namanya tim tester. Tim tester itu adalah tim menu. Nah, tim menu itu akan cek and recheck dulu mau jualan apa. Sesuaikah dengan konsepnya pasar kamu atau sesuaikah dengan istilahnya pola yang ada. Nah, kalau tidak sesuai nanti tahan dulu. Dan kalau istilah karena dari manajemennya sendiri juga ada menyiapkan. Nah, tapi alangkah bagusnya memang yang bagi istilah masyarakat yang ingin mendaftar itu sudah ada dia yang dibawanya. Dia sudah paham dengan apa yang mau dijualnya dan istilah daerah mana yang mau. Kita kan jualan ini kan enggak harus asal-asalan kan gitu. Umpamanya umpamanya saya itu bisanya cuma buat kue dangai. Ya udah kue dangai itu aja yang diiniin. Dengan konsep yang seperti itulah yang kita kembangin. Jadi enggak semerta-merta suka-suka jualan ini, umpamanya saya mau jualan nasi gurih, ya langsung masuk enggak. Karena kan di sini konsepnya berbagi, konsepnya kebersamaan. Jadi di antara stand dan stand satu dan lainnya itu hampir tidak ada yang sama. Inilah konsep gitu berbagi. Ya. Berarti ya bisa dibilang setiap stand nih beda-beda yang beda-beda. Nah, ini pemirsanya luar biasa nih. Jadi enggak ada persaingan antara beli di sini aja betul, enak, di sana enggak enak. Itu enggak ada gitu. Betul. Oke, masyaallah. Oke, Bang, insyaallah nanti gini kita akan ngobrol lagi nih untuk lebih tahu lebih dalam lagi bagaimana konsep kawan apa tadi? Di sini wisata kawan lama area, kalau khususnya di sini Pekan Sarapan Karya Anak Muda Pasar Kamu. Pasar kamu ya. Pasar kamu, lebih familiarnya pasar kamu. Pasar kamu, Masya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, insya Allah nanti setelah yang berikut ini kami akan segera kembali kita bersama kami di Muslim Inspirasi. Ha ha ha.
Pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama dengan Bang Bram Akumbara atau lebih akrab dipanggil dengan Bang Brams. Dan kali ini kita masih ngobrol ya berkaitan dengan sebuah pasar sarapan pagi yang konsepnya sangat luar biasa. Pengunjungnya bukan hanya ratusan, bahkan ribuan pengunjung. Nggak hanya di daerah sini saja, bahkan daerah-daerah luar pun banyak yang berkunjung hanya sekedar mencicipi sarapan dan bagaimana merasakan kondisi tempat yang sangat luar biasa ini ya. Oke, Bang, kita ya balik lagi ngobrol nih, Bang. Tadi kita udah tahu bagaimana latar belakang didirikannya, kemudian bagaimana perjuangan Abang dan teman-teman membangun ini sampai sebesar ini. Pertanyaan berikutnya nih, Bang. Ini omsetnya kan tadi sudah luar biasa. Ya. Artinya pengunjung yang datang itu banyak. Nah, ini promosinya apakah hanya melalui media sosial atau ada promosi lewat lainnya lagi? Kalau promosi tadi, kekuatan sebuah sosial media ini luar biasa kan. Nah, makanya di awal-awal itu kan ini adalah kekuatannya branding. Di awal itu memang tadi segmennya kita udah tahu nih tadi. Di awal segmennya adalah mereka yang rindu dengan makanan lama. Nah, cuma ketika istilahnya di awal-awal ini terbentuk atau ini kita mulai apalah mulai beroperasi dan berdagang, sosial media itu kan sudah menjadi familiar bagi tamu yang datang. Jadi ketika mereka datang itu mereka buat story sendiri, foto sendiri, dan kita terbantu dari pengunjung sendiri. Itu yang pertama. Terus yang keduanya ya memang kita terus memanfaatkan sosial media untuk sebagai branding pasar kamu ini sebagai adalah apa ya, kalau mau cari kuliner zaman dulu datang di pasar kamu. Nah, itu dia, itu brandingnya dulu. Iya. Oke, dan untuk harga sendiri, Bang, di sini kan biasa kalau orang beli itu kan kalau udah tempat wisata, harga yang minuman, mohon maaf nih, harganya 2.000 perak pun bisa jadi 10.000 gitu. Betul. Nah, kalau di sini sendiri, Bang, gimana, Bang? Ya, kalau harga sih ini berdasarkan riset kita berdasarkan riset sih ada beberapa yang mengatakan bahwa di sini murah, murah. Karena begini, karena tempat wisata kita nggak tempat arti sebelum ini sebetulnya kita bukan cerita pariwisata sih, kita hanya berbicara pasar tradisional melestarikan makanan. Kita nggak cerita pariwisata dulu nih. Nah, tapi karena istilahnya ini menjadi sebuah keunikan dan juga daya tarik, dan ini kan jadi kunjungan kan, itu pariwisatanya kan gitu. Nah, makanya ketika istilahnya ini konsep tempu, itu ada konsep tempu namanya yang itu dari idenya Pak Deddy Sofyan. Itu dia namanya tempu, itu tempurung kelapa, itu kita dari sini kan 2.000. Jadi setiap pedagang itu di sini kan tidak dikenakan pajak atau tidak dikenakan biaya stand atau biaya tapak lapak atau orang kan sewa lapak. Tapi kontribusinya ke kawan lama itu adalah 2.000 per tempu. 200 rupiah. Jadi harga tempu itu kan 2.000. Jadi kontribusinya itu 200 rupiah untuk pengelola. Nah, ini luar biasa, pemirsa. Uniknya di sini, pemirsa, yang kalau biasa kita tukar uang itu kan pakai uang kertas apa. Di sini bedanya adalah dengan menggunakan tempurung kelapa, Bang. Tempurung kelapa. Jadi itu nanti bisa kita tukarkan uang kita, ya ada tempat penukaran. Kemudian per tempurung itu harganya 2.000. Jadi misalkan kita tukar 20.000 maka kita mendapatkan 10. Dan untuk harga sendiri, ya tadi udah teman-teman coba ngetes gitu kan. Saya bilang murah ya, ketimbang antum beli di kota gitu ya, dan nggak kayak tempat wisata, artinya harganya terjangkau semua ya. Masya Allah, luar biasa nih, Bang. Ini memang patut dicoba nih bagi para pemirsa, terkhusus bagi Anda yang tinggal untuk daerah Kota Medan dan sekitarnya, wajib coba untuk datang ke sini lah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini bisa terpikir seperti itu, Bang, ya, kenapa harus pakai tempurung gitu ya, kenapa nggak harus langsung uang ya. Karena tadi ya harus ada biaya 200 rupiah untuk bukan itu gitu juga sih sebenarnya. Apakah hanya untuk sekedar keunikan? Iya. Jadi konsep tempu ini benar. Kalau sepintas kita bilang kan ini konsep biar unik aja kan gitu. Tapi sebenarnya gini kan ini. Jadi konsep tersebut kan begini. Dulu kalau kita
zaman dulu kan kita barternya itu kan bukan dengan uang. Kalau tetangga bertetangga itu adalah ketika kita menukarkan sesuatu itu, artinya kan seandainya saya punya beras, abang punya kelapa, kita barteran. Oh gitu dia. Nah, jadi kan konsep itu yang kebersamaan itu yang dibangun. Dibangun dari situ. Nah, medianya apa? Tapi di sini kan adalah medianya tempu. Oh. Nah, gitu. Dan tempu itu juga karena di sini adalah bahan apa ya? Bahan yang kalau bisa dibilang bahan yang kurang terpakai lah di sini kan gitu. Nah, dibentuk menjadi sedemikian rupa, itulah dalam bentuk kayak sepintas-sepintas koin lah kan. Yeah. Gitu. Tapi di sini karena dia dasarnya tempu atas dasarnya dari tempurung kelapa, ya makanya dinamakan tempu. Oh, jadi bukan hanya di sini karena uniknya bukan, tapi karena filosofinya supaya ini ya, supaya mengembalikan zaman dulu tuh kita tuh barteran tuh. Dan juga satu itu. Dan istilahnya selanjutnya adalah dan juga alat kontrolnya juga. Ya, karena kalau gitu ya, kalau istilahnya pakai uang juga kan agak repot juga kan kembaliannya ya, kan gitu kan. Seperti ya, itu Bang. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa ya, tadi kita sudah ada wawancara beberapa pedagang dan bagaimana apa yang dia jual ya, dan bagaimanakah itu, langsung aja kita lihat cuplikan. Apa sih Bang? Ini jualan pancung Bang. Ada kue lain, ada putu bambu, ada nagasari. Kalau hari ini pelanggannya banyak Bang? Lumayan Bang, lumayan banyak. Kira-kira berapa orang Bang? Sampai 100-an? Ribuan lah Bang kalau. Biasa sampai jam berapa Bang? Hah? Biasa sampai jam berapa di sini? Sampai jam 12 sudah tutup loh Bang. Dari jam? Dari jam 6 dia. Dari jam 6 jam siap-siap. Oke, makasih Bang. Iya, sama-sama. Oh, di sini harus makanan tradisional. Jadi makanan yang tradisional yang bisa masuk kemari. Buat daya tarik orang datang ke sini apa nih, Pak? Kalau daya tariknya ini mungkin ini suasana desanya yang enggak dijumpain di kota-kota. Terus ini makanannya itu penampilan budayanya yang tradisional. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita tadi udah mendengarkan tadi beberapa ya, komentar dari para pedagang dan juga pengurus. Nah, kita kembali lagi di kesempatan kali ini bersama Bang Brams. Ya, Bang, di sini pakai biaya masuk nggak, Pak? Kalau di sini konsepnya apa ya? Karena di sini sebetulnya ini konsepnya pasar kan gitu. Iya. Biaya masuknya nggak ada, hanya dikenakan biaya beban parkir aja sih. Parkir. Parkir. Parkirnya itu pun kalau yang resmi ya, resmi. Kadang kan ada juga karena ada juga oknum-oknum kan gitu kan. Kalau di sini sih apanya itu motor itu 2.000, mobil itu 5.000. Standar lah. Standarnya kan gitu. Kan kalau resminya itu yang ada tiketnya itu biasanya segitu. Segitu. Oh, jadi sekitar segitu pemirsa. Ya. Jadi enggak ada biaya tiket masuk. Enggak ada. Ya kayak kita mau masuk rumah hantu kan. Tiket masuk. Tapi di sini nggak ada, alhamdulillah. Oke, nah jadi artinya kita siapapun boleh datang ke sini. Boleh, boleh. So, kalau pembesar-pembesar yang pernah datang ke sini ada nggak, Bang? Kalau apa ya? Ini menariknya di pasar kamu ini kan itu dia. Kenapa di sini istilah kita tidak menyediakan meja ini apa dan gitu, kita malah hanya menyediakan tikar. Jadi pasar ini memang apa ya, pasar umat kan gitu, siapapun boleh datang, apapun kastanya, apapun jabatannya, apapun sama, posisinya sama. Jadi semuanya ada pejabat yang datang, ya kita umpamanya disiapkan ini, disiapkan, enggak. Oh. Justru kalau kita menyiapkan hal tersebut, kayaknya mereka malah enggak nyaman. Gitu deh ya. Dengan mereka enggak dapat feel-nya dari pasar ini gitu. Ada memang sempat beberapa kali ya, ketika istilahnya ada umpamanya pejabat pemerintahan datang gitu di birokrat apa di istilahnya diatur di apa di konsep kali ini. Ya kayak rasanya kayak nggak ini nggak naturalnya nggak dapet, udah itu kan mereka juga nggak enak gitu. Dan beberapa pengalaman bahwa ada mereka pejabat yang datang itu yang pakai biasa pakai masker dan kami nggak tahu, tapi setelah ada isu-isu itu tadi umpamanya itu ada bupati, ada Pak Camat,
ada nanti ke dari kementerian ini, ada dari istilah dinas ini. Kami baru tahu dari situ. Nah, selama di pasar ini kita bebas aja, siapa aja boleh datang. Okay. Dan dengan konsep yang sama, kalau istilahnya mengantrinya tadi pejabatnya duluan belakangan, ya ngantri, ikut ngantri. Gak ada cerita. Gak ada. Oh, gak ada. Oh, ini harus di apa, prioritas ya, kami pejabat nih. Gak ada. Oke, tenang pemirsa. Jadi kalau mau apa, datang aja sini. Semua orang sama ya. Oke, jadi tadi kan ada tiker-tiker juga yang disediakan ya, Bang. Biasa kalau tempat wisata itu, sewa tiker, ya, sewa tiker. Ya. Nah, kalau di sini gimana sih konsepnya? Kalau di sini, alhamdulillahnya itu tadi swadaya masyarakat dan juga ada istilah ada bantuan-bantuan kan gitu. Mm-hmm. Jadi tiker itu memang digratiskan. Oh. Nah, makanya tikar itu kan, contoh tikar ini kan cuma sekitar hanya 10% dari pengunjung yang datang kan gitu. Iya. Atau 10 atau 20% dari pengunjung. Kalau pengunjungnya datangnya 1000, tikarnya paling gak cuma cukup. 100, 200, 200-an. Berarti kan hanya beberapa kan gitu. Tapi ya, siapa yang duluan ya itu tidak yang dapat. Kan. Selagi kosong silahkan gitu. Jadi tidak ada istilah pungutan biaya ini, biaya itu nggak ada. Oh, nah gitu. Ya bahkan mungkin kalau ke kamar mandi juga, ke apa, ke rest area juga, ya mungkin seikhlas hati kan gitu. Nah gitu. Berarti nggak ada artinya harus dipungut nih? Nggak ada. 2000 buang air kecil, 3000 mandi, 5000 buang air besar, nggak ada gitu? Nggak ada. Ada, insya Allah. Yes. Oke, jadi mohon maaf nih Bang sebelumnya. Nah kan konsepnya kan desa-desa nih. Ya. Kamar mandinya desa juga nggak? Maksudnya kamar mandi desa. Kalau ala desa itu kan mohon maafnya pinggir sungai. Oh, gitu. Kita dulu ya, kan gitu. Ya, di sini gimana nih? Ya alhamdulillahnya di sini tuh memang udah apa ya? Kayak hygienisnya apa kebersihannya memang harus diutamakan. Karena kan gini. Kalau istilahnya konsep dalam sebuah apa tuh sebenarnya kan yang urgent yang paling penting itu adalah kamar mandi. Karena betul. Ketika istilah orang datang mana-mana itu pasti yang dicarinya kadang-kadang itu dulu. Nah, ya. Dan bersyukur kita dari Pak Didi Sofian, istilahnya teman-teman Bang Solihin dan teman-teman yang lain itu memang istilahnya mencari istilahnya untuk dana-dana apalah kan gitu kan. Mm-hmm. Untuk membuat fokusnya kamar mandi. Tapi memang kalau bisa dibilang kamar mandi sih memang kekurangan sih kan. Mm-hmm. Karena kan ribuan yang datang itu kamar mandi paling di sini hanya bisa 10 kamar mandi, tapi kan artinya inilah yang semampunya. Betul. Namanya juga pasar ini kan swadaya masyarakat. Betul. Ya, itu dia. Oke, tapi pemirsa nih saya kasih rekomendasi buat sana kamar mandinya insya Allah bersih ya. Alhamdulillah. Nah, ya, bersih. Saya sudah ngetes saya sih. Oh, gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi biasa kan buat tempat umum itu kan kamar mandinya kan kayak kita syuting film horor gitu Bang. Tapi sini alhamdulillah bersih, alhamdulillah. Jadi tenang aja enggak usah takut ya, dan konsepnya juga enggak seperti yang kita bayangkan desa di sungai nih, jangan-jangan. Enggak, tenang. Tadi tetap aman ya. Khusus bagi wanitanya juga aman insya Allah. Nah, kita rehat kembali Bang. Okay. Insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjut kembali ngobrol. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Karena setelah yang berikut ini kami akan kembali tetap bersama kami di Muslim Inspiratif. Ya pemirsa, alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Bang Brams ya, atau mungkin Bang apa ya, di nama lengkap Bang Brama Kumbara ya, luar biasa nih. Nah, Bang tadi kita juga ada apa ya, sedikit ngobrol sama pengunjung ya, ya tentang ya kok datang ke sini sih? Iya. Ya ternyata dia datang dari Medan, Bang. Iya, betul. Padahal jarak dari sini ke Medan itu kurang lebih sekitar 1 jam. Iya, betul. Ya, ya. Ini cuplikan kita tonton. Bang dari mana, Bang? Dari Medan, Bang. Dari Medan ya. Medan di mana? Padang Bulan, Bang. Oh, Padang Bulan ya. Baru pertama kali sini, Bang? Iya, sekali, Bang. Sekali ini ya. Kenapa Bang milih wisata ke sini sih, Bang? Pengen kemari sekali, Bang. Apa yang buat penasaran, Abang? Tempatnya sih. Tempatnya aja. Makanannya. Makanannya. Bawa keluarga, Bang. Berapa orang? Sendiri? Berdua aja. Masya Allah. Wah, ini datang jauh, Bang, dari Padang Bulan katanya. Masya Allah, luar biasa. Jauh nih Medan tuh, Bang. Oke, kita lanjut kembali nih, Bang. Selayaknya memang seorang apa ya, generasi muda, putra daerah itu adalah membangun daerahnya gitu. Dan kita bukan membanggakan pribadi ataupun apa, tapi memang inilah yang harus kita tularkan kepada setiap muslim, yaitu membangun daerahnya. Ya, Nabi sendiri juga
membangun Mekah. Kan gitu ceritanya, walaupun sempat dia ngungsi ya beberapa tahun ke Madinah dan kembali ke Mekah, membangun Mekah kan luar biasa, Bang. Jadi selayaknya seorang pemuda yaitu membangun desanya. Nah, kalau di sini sendiri, Bang, apakah kebanyakan karyawan-karyawan di sini ataupun yang jualan di sini adalah orang asli sini atau bagaimana? Ini pertanyaan menarik ini ya, karena ini flashback ulang dari bagaimana terbentuknya konsep-konsep yang sudah ada ini kan. Betul. Jadi sebenarnya dulu itu kan sebelum terciptanya Pasar Kamu ini kan di awal tadi kita mengatakan bahwa ini adalah konsep pertamanya itu adalah proyeknya untuk membuat desa wisata yang ada di Deli Serdang. Jatuhlah di Desa Dene Lama, kan gitu. Nah, jadi konsep-konsep itu udah dibangun dari beberapa beberapa senior-senior lah kita bilang kan gitu. Kalau saya mungkin juniornya lah kan, senior-senior dulu memang teman-teman dari itu udah memang sudah berkecimpung tuh di organisasi, di istilahnya di Safety Children atau istilahnya untuk di NGO kan gitu sudah. Nah, ketika mereka balik, teman-teman balik itu membangun desa. Itu konsep dasarnya memang. Nah, dan ketika istilah konsep desa, membangun desa, dan kebetulan saya adalah putra daerah yang lahirnya memang di sini yang nggak kemana-mana. Nah, memang udah cinta dengan tempat lahir kan gitu. Dan kebetulan dipercaya sebagai ketua kelompok sadar wisata pada 2017-2018. Nah, dari teman-teman yang sudah berkelana lah, berkelana kemana-mana itu, kita bangunlah desa wisata bersama-sama kan gitu, sama kepala desa dan juga teman-teman di sana kan gitu. Nah, jadi dari konsep itu untuk membangun itu, ya udah kita ciptakan desa wisata dengan desa yang apa adanya menjadi sebuah daya tarik pariwisata. Kita bangun brandingnya dan alhamdulillah sampai sekarang itu terus naik kan gitu. Dan alhamdulillahnya nanti mungkin di bulan 6 nanti Pak Sandiaga Uno bakal turun kemari. Masya kan gitu. Allah, itu menteri. Iya, alhamdulillah. Nah, kalau cerita di Pasar Kamu ini, Pak Deddy Sopian dan juga Mas Solihin juga itu adalah juga memang yang udah berkelana kemana-mana juga. Tapi memang asli sini juga. Asli sini juga. Dan Pak Deddy Sopian itu ya orang-orang NGO dulu. Dan ketika 2019 itulah baru mereka itu kayak apa ya, kayak meminang saya lah gitu untuk bersama-sama yuk kita bangun di sini dengan konsep melestarikan budaya kuliner yang ada. Makanya dari situ kita bangun, oh ya udah pas. Artinya bagaimana saya jadi ingat satu petikan gini, ketika istilahnya kamu diberikan satu ilmu, berarti ada 1000 tanggung jawab yang harus kamu lakukan, kan gitu kan. Jadi pemahaman sedikit saya tentang desa wisata di sana kan gitu. Konsep desa wisata di situ ya udah saya kembangin aja di desa ini. Dan di Pasar Kamu ini saya diberi kesempatan sama Pak Deddy Supayan, Pak sama Mas Olin, sama kawan-kawan yang lain untuk bergabung di tim ini, ya udah. Ya kayak ngalir aja gitu. Jadi ini harus jadi apa ya? Jadi sebuah pilot project yang harus jadi bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Masya Allah. Oke, Bang, tujuannya acara ini adalah kan memberikan inspirasi nih kepada para pemirsa kita gitu. Seandainya nih kalau ada nih beberapa orang yang ingin buat juga di desanya seperti ini, Abang bersedia nggak untuk memberikan katakanlah pelatihan atau apa? Ya, gini, bersedia pertama sangat bersedia karena begini. Kita itu kan lahir itu kan diberi sebuah rezeki untuk dititipkan juga kan gitu. Artinya ilmu yang saya dapat pada saat ini itu kan juga titipan. Betul. Kan gitu. Jadi artinya istilahnya kebermanfaatan kita untuk lahir di dunia ini bagaimana juga bisa juga manfaat untuk orang lain. Termasuk ilmu kan gitu. Artinya ya mungkin ilmu saya di dunia pariwisata kan gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sumbangsikan untuk negara ini atau untuk masyarakat sekitar. Dan kalau untuk saya sangat, bahkan beberapa kali saya menantang teman-teman yang di desa, semangatnya harus sama nih. Kenapa istilahnya di sini bisa, yang lain enggak kan gitu. Artinya sebetulnya keseriusan dalam membangun itu. Nah, jadi kalau seandainya
ada keseriusan di dalam membangun itu, saya siap gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Nah, pemirsa ini silakan ini. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan. Langsung kalau misalnya sudah ada keinginan, coba bangun desanya. Ya mungkin konsep desa wisata sarapan pagi ini luar biasa. Ya mungkin kalau ada konsep yang lainnya, silakan dicoba. Betul, ya. Betul. Insya Allah Bang Bram siap ya. Bantu. Siap, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ini. Oke, Bang, kira-kira Bang, masih mungkinkah ingin dikembangkan lagi yang sudah sekian besarnya ini? Ya, untuk saya pribadi ya, saya menilai ini. Dan alhamdulillah kan ilmu pariwisata itu kan, ya paling enggak 50% atau 30% lagi dong, 50% nanti apa kan. Sebenarnya konsep desa wisata itu atau konsep pariwisata itu kan sebenarnya bukan di indahnya saja. Iya. Tapi di kearifan lokalnya, di budaya masyarakatnya, terus keunikan makanannya, terus istilah aktivitasnya banyak sebenarnya. Nah, istilah di seni dan budayanya banyak. Nah, kalau khususnya di desa ini masih banyak sebenarnya masih bisa digali. Kalau ini kan cuma contoh, kalau di pasar kamu, kamu ini kan kita masih fokusnya hanya di kuliner. Betul. Nah, ya memang sudah terjalin atau sudah menjual paket-paket wisata kayak istilah edukasi istilah bagaimana cooking klinik untuk bagaimana masak kue rasidah, kue dangai kan itu istilah, kue kekaras itu udah. Tapi kan itu masih di segi dari kuliner. Kan masih banyak lagi nih yang bisa dikembangin kan gitu. Edukasi yang lain di sini masih banyak ada. Masih banyak lah yang bisa dikembangin dari desa. Jadi saya ingat kalau apa itu satu ilmu begini. Kalau di desa itu kita ngelihat yang sesederhana itu bagaimana menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi sebenarnya bukan tentang alamnya yang indah aja, tapi bagaimana sesuatu yang sederhana yang ada di desa itu menjadi potensi dan itu dikembangkan, itulah menjadi daya tarik dan untuk berkunjung orang. Dan kalau orang berkunjung kan banyak yang datang, banyak juga istilahnya bermanfaat dari kunjungan tersebut. Betul, gitu. Masya Allah. Oke Bang, mungkin terakhir nih ya, mungkin motivasi lah dari Abang buat teman-teman, buat pemirsa yang menyaksikan kita di kesempatan kali ini. Ya, ayo kita bangkit untuk membangun desa kita ini Bang. Mungkin kira-kira apa motivasi dari Abang? Tapi ini perasaan aja ya? Ya, perasaan aja lah. Di awal sih saya memang, apa pantas nih jadi seorang inspirator kan gitu kan? Kayaknya terlalu berat nih kan gitu kan. Tapi ya mungkin dari apa ya, dari acara ini ya mungkin ada sesuatu yang bisa diambil kan gitu kan. Alhamdulillah kan gitu Bang. Nah, kalau untuk motivasinya apa ya Bang? Artinya apa? Ketika kita dilahirkan itu kayaknya harus bermanfaat untuk orang lain gitu aja sih Bang. Nah, jadi nah ketika istilahnya kita sudah berpikir kayak gitu, artinya ini bakal ilmu, kayak ilmu-ilmu itu bakal dikasih tuh sama Allah kan gitu. Nah, ketika itu dikasih, ini tuh harus disebarin kan gitu. Nah, jadi artinya bagaimana kehidupan kita atau keberadaan kita di dunia ini bisa bermanfaat bagi orang lain, gitu aja sih. Gitu aja. Iya. Oke, terima kasih Bang, Masya Allah, terima kasih atas waktunya, alhamdulillah. Ya, dibalik kesibukan Abang tadi, ya lagi apa tadi yang ngurusin jualan. Ya, kami datang tadi agak ngerepotin Abang, kami ucapkan makasih. Ya udah ngerepotin Abang di sini. Ya semoga aja terus makin maju lah. Amin. Ya, Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga para pemirsa terinspirasi untuk membangun desanya dengan hal yang Masya Allah luar biasa seperti ini. Dan semoga saja ya desa kita semakin maju, kampung kita semakin maju. Dan akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bang Bram. Ya, Masya Allah, sehat-sehat Bang. Ya, kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, 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 ha.